kemarin gue baru mainin game ini tuh yang versi Jepangnya, dan ternyata ini game tuh sudah rilis di Play Store Indonesia juga nih kawan-kawan ya, hari ini pak ya. The Eminence in Shadow, Master of Garden. Link downloadnya ada di deskripsi, atau kalau misalnya download langsung game ini tuh di Play Store Indonesia. Ini game anime gacha lagi, RPG tuh. Ini dia bosku. Oh my god. Let's go, let's go. Ajar teman-teman. Autonya belum ya, setelah bos sih sepertinya baru bisa aktif ya. Ayo hajar, 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 hajar. Nanti kita akan strike combo lagi kalau. Aduh, dia ngultimate dong. Anjir. Waduh. Scarpa. Ayo waktunya heal dong, kasih beta dong. Masih lama cuy. Ini ngisi energinya lama kali sih beta. Oke, okay. Combi attack. Kita pilih reduce ini dulu. Habis itu yang kill. Habis itu attack. Langsung mati gak kira-kira. Gimana? Oh enggak. Oh mau mati seatnya. Seatnya mau mati. Heal. Oke, okay, buff defense dulu. Come on Alpha. Wah dia trust elf ya, telinganya runcing itu panjang. Bentar lagi, nah ini dia beta. Heal. Penuhkan lagi darah teman-teman kita. Yahoo. Mantap, langsung penuh sekali. Ini bosnya berasa kayak ini ya, musuh yang ada di itu, di Resident Evil guys. Ceng, zombie kali ya. Mudiar, oke okay, nice. Nah setelah ini barulah nanti kita ngegacha. Jadi setelah bos ngegacha, ya hitung-hitunglah sekitar 10 menit guys baru kalian bisa ngegacha, dan nggak ada fitur langsung rerollnya gitu loh. Kalau misalnya mau reroll, diulang lagi aja dari awal ya. Nah waktunya kita ngesummon ini teman-teman. Let's go untuk rate-nya yang SS itu, yang tier SS 3% ya, yang S itu 18%. Untuk karakter SS-nya itu ada Clear, ada Nu, ada Eta, ada Zeta, ada Epsilon, ada Delta, ada Gamma, ada Beta tier SS juga, ada Alpha tier SS juga. Mari kita gacha 10 kali. Seret. Kemarin di Jepang 3 SS sih dapatnya ya. Apakah gua dapat 3 lagi, dan mungkin memang bakal. Kalau misalnya kalian dapat SS, komen di bawah guys nih. Wah, gue dapat satu doang, Jo. Anjir, satu doang, guys. Oke, tiga ya. Tiga lagi. Oke, siapa yang menang? Gue dapat apa? Oke, dapat Zeta. Ini pakai cakram ya, kalau nggak salah ya. Kemarin gue juga dapat, kalau nggak salah. Oh, gue dapat C juga, tapi yang tier A. Oke, Epsilon. Sherry Barnett. Ada Rose Oriana. Ada Iris Midgard. Seksi kali. Ada Gamma, ada New, ada Epsilon tier S juga, dan ada Alpha tier S. Wah, gue dapat yang Alpha tier S dong, mantap. Gak dapat SS lagi, gile, susah kali ya. Yang dapat SS komen di bawah ya. Yang untuk tier SS, untuk yang paid games atau games yang berbayar itu 10 kali pull kalian tuh akan dijamin dapat karakter yang tier SS. Event schedule-nya itu berakhir di tanggal 16 Desember. Oke, jadi untuk fitur-fiturnya di sini ada story, ada quest juga. Ini ada material quest, ada sanctuary, ada event quest juga. Terus ada versus di sini. Ini harus kelar dulu main quest chapter kedua ya, part 6. Dan juga ada guild juga atau clan ya. Oke, sekarang kita cek gift box di sini ya. Main buat gacha lagi nih kawan-kawan. Bisa dapat terus ya, secara gratis tier SS ini guys. Tapi kalian harus menjelaskan semua misi yang ada di sini. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi gacha nih guys, kita cek dulu untuk tier list ya. Oke, jadi ini dia untuk tier listnya. Di sini gue ambil dari website Kagemasu Saikyo Ultimate Japan ya. Di sini ada yang with Magic Awakening, dan ini tanpa Magic Awakening. Di sini ada tier 1, tier 2. Tier 1 pastinya paling bagus. Kalau kalian perhatikan di sini yang no magic awakening, ini ternyata yang S alpha masuk di karakter yang bagus juga. Terus di game ini kita tuh lebih fokus ke karakter yang tanker gitu loh guys. Contohnya seperti Sid nih. Sid dan juga alpha yang ternyata SS ya.
Ini dia tanker. Pastinya juga support ya. Nah, untuk support di sini si Gamma dan sisanya itu ada DPS juga, Alexia, Eta, ada Beta juga. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat seed atau alpha yang tank yang tier SS itu, sisanya kalian tinggal cari yang DPS sama supportnya juga. Dan kalau yang with Magic Awakening ya seperti ini. Yang tadinya Alpha S masuk, ada yang kurang juga ya, Alexia, Psyl Alpha, Seed Alpha SS, dan juga Seed SS emang bagus banget. Nanti untuk link tierlistnya saya cantumkan di deskripsi buat kalian yang pengen cek-cek ya. Semoga please. Ayo dong. Oh iya, untuk ini apa? Untuk PT, PT-nya itu 200 teman-teman. Oke. Oh my god. Oh my god, belum dapat bosku. Oke, dapat beta S. Lumayan sih beta S tadi tier-nya ya. Beta lagi. Epis Epsilon. Beta again. Oh my god. Oh my god. Reroll-nya ternyata cepat ini. Oke, let's go. Kita coba. Ayo dong. Wah, anjir, nggak dapat lagi guys. Midgard tanker langsung saja kita gacha lagi yang di regular ya. Yuk, masa nggak dapat sih? SS ini. Akhirnya, finally. Akhirnya Eta pak. Oke, dan DPS tiernya bagus juga. Tapi gue nyari yang itu sih, yang tanker ya. Oke, dapat satu kawan. Oh my god. Ya, sekarang kita coba reroll lagi deh. Oke, ya, kita balik lagi. Kita return. Habis itu kita ke menu ya. Ini untuk reroll kawan-kawan. Delete account. Oke. Habis itu tap to start lagi. Dan ini ternyata cepat. Dan kita bisa langsung skip tutorialnya ya. Oke, okay, agree. Skip tutorial. Oke, okay, kita ambil di gift box dulu. Let's go. Ayo, semoga dapat yang seed tanker SS. Oh, jir, nggak dapat bosku. Nggak dapat bosku. Ah, yang ada animasinya baru dapat ya. Iya. Oke, langsung lagi kita gacha yang regularnya di sini. Ayo dong. Tak ada Bambang, nggak dapat lagi. Susah sih cuy dapetin SS-nya ya. Wah. Kita coba sekali lagi kawan-kawan. Oke, let's go. Langsung lagi. Ayo please. Ah. Tak dapat lagi kawan-kawan. Iya, enggak dapat ya. Susah kali lo, coy. Oke, kita ke regular lagi. Dan ya, ini last lah. Oke. Siapa tuh? New itu ternyata masuknya di tugas. Semoga gue dapat new sih. Satunya siapa tadi? Nu tier 2 sih. Oh, Midgard ya. 13番目 no numbers として務めさせていただきます。Siapa yang menang? Oh my god, gua dapat new dong. Oh my god. Masih bagusan Eta sih, dia lebih bagus DPS-nya dari tier list ya.
Ya, jadi seperti ini kawan ya, cara reroll dan juga tier listnya. Oke, jadi sampai di channel Frigo kali ini. Thank you semua buat kalian udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.